handphone masuknya di jok bawah nyampe pelan-pelan aja deh. Tengah-tengah deh. Op, maju deh. Ya. Oke. Maju. Op, pelan-pelan tahan. Maju. Maju terus nih, maju aja terus nih. Pelan-pelan aja cuman ngegasnya. Gasnya pelan dikit, tahan dikit pelannya. Oke, maju lagi. Maju aja. Kita tungguin di sana. Oke. Majuan dikit, pelan-pelan aja gas ya, pelan-pelan. Oke. Munduran dikit gas ya. Oke, tahan. Gasnya tahan. Oke, maju pelan-pelan. Matiin gasnya aja om. Op, udah. Pegangin motornya. Dit, pegangin motornya dit. Yo, bukain yo. Kasih ya. Elo kira. Gimana mas? Weh biarin. Salam kotek 234. Gitu. Gimana mas? Mas kesan-kesannya gimana? Belum sadar. Apa kesannya? Menakutkan. Aduh. Hei, kagak nih. Mas, Matraman Senayan cuma setengah jam mas. Gimana? Soalnya kondisinya gelap sama sekali nggak bisa lihat berat. Untuk ACDC gimana mas? Dia sempat hampir jatuh. Iya. Karena ya mungkin karena banyak masih gugup karena belum terbiasa ya. Iya mas. Apalagi tadi juga ada polisi, jadi mengangkat konsentrasi saya sendiri, jadi menghambat. Tadi hampir saya jatuh. Iya. Ya alhamdulillah bisa terkendali sampai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Mantap. Saya ucapkan buat KCDJ khususnya, semoga ke depannya akan lebih kompak lagi. Oke. Terima kasih. Ya ini sangat luar biasa sekali ya. Menurut gua ini baru pertama kalinya di dunia e-racking. Naik motor ya dari Pramuka ya. Mungkin jaraknya ada kali 16 km ya. Hampir setengah jam. Hah? 9 ya. Kilo dari 9,4. Jadi baru pertama kalinya di dunia ini anak didik ya. Saya ini. Ini Mas Kira nih hebat ya. Tadi emang demangnya mana malah kita yang deg-degan. Kita yang di belakang yang awal malah deg-degan. Tapi okay, alhamdulillah sukses Mas Kira. Sukses buat Wings Club Jakarta. Saya capek dididik. Nih. Gimana nih WKX nih? Buat Mas Kiran. Selamat, Anda cukup satria, Anda cukup berani untuk mengendari e-racking dengan mata tertutup. Canggih. Jarang-jarang. Canggih. Kembali lagi.